Ya enggak di setor aja, dilapor polisi. Dicopet. Bintang pesawat. Pemerintahan Desa Sokondo melalui Kepala Dusun dan RT Dusun Timbangan Kecamatan Lelima Kabupaten Pesawaran Lampung menarik ulang bantuan BPNT yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui PT Pos Indonesia pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2002 lalu. Penarikan ulang bantuan BPNT yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat desa dilakukan di setiap masing-masing dusun Desa Sokondo. Dari beberapa masyarakat Desa Sokondo mengeluh dan menyampaikan kepada portal media di Pesawaran untuk dapat disampaikan melalui pemberitaan agar penarikan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan secara gamblang. Dari beberapa masyarakat Dusun Jemangan mengatakan kepada portal di Pesawaran bahwa bantuan yang diperoleh sebagai KPM ditarik oleh Kadus RT Dusun setempat. Dan jika uang bantuan tersebut tidak diserahkan kepada RT dan Kadus, maka penerima manfaat akan dilaporkan ke polisi dan namanya akan dicoret sebagai penerima bantuan berikutnya. Beras 36 kilo. Terus? Apel 1,5 kilo. Telur 2 kilo. Kacang tanah 1,5 kilo. Ayam 1. Ekor. 1 kilo. Beras. Oh, 1 ekor. Satu kilo. Nah, jadi ini semua dapat bantuan, Bu? Iya. Sama. Bantuannya. Iya. Terus diminta juga sama Pak RT. Iya. Terus Pak RT-nya apa ngomongnya, gimana waktu minta gitu? Itu harus di setoran semua, harus dibelanjain semua katanya. Harus belanja sama yang lain gitu. Katanya enggak ngambil di sana, nanti dicoret. Maksudnya dicoret? Dicoret mengambilkan dapat lagi katanya. Jadi kalau enggak ngambil di sana, bantuan berikut enggak dikasih. Terus ada apa omongan lain enggak selain gitu? Nah, selain itu udah, saya hanya takut tanya sama harga bandrol barang-barang ini. Harga potong, nah harga ikan yang tadi itu yang 360, yang 1,5 kilo kacang tanah itu sekilonya 28.000 kata dia. Nah, yang ngomong itu PRT-nya tak total ada sekitar sekian gitulah. Gitu aku tahu, ya udah tahu aku udah gitu. Yang nggak berbelit-belit ke sana sini katanya, yang lain nggak tahu aku. Itu ngomong aja yang lain nggak apa-apa. Aku yang lain beda orangnya, ketemu Min itu beda ngomongnya. Si Teguh, gimana Teguh pendapat dia pertama? Enggak, waktu pengambilan kamu minta 100.000 sama dia, Min katanya enggak boleh untuk beli bensin. Enggak boleh. Benar? Iya. Katanya mau dilaporin polisi, benar enggak? Iya. Itu. Coba gimana Pak? Pak Suri dapat bantuan juga. Iya. Terus apa omongannya Pak waktu diminta? Min ngomong apa? Ngomong ke? Buat cari duit deh. 600 itu. Ya, dibutuh juga. Jadi diambil. Jadi uang 600.000 yang Pak terima diambil. Iya. Diambil berapa? 600. Oh, 600 yang Bapak terima. Ya. Terus dipotong nggak, diambil nggak sama? Ambil juga. Yang ambil? Pak Min, ya. Pak RT-nya. Ya. Berapa diambil? Diambil cuma 600. Ya. Oh, sama Pak RT. Tapi dia mau minta 100 buat beli bensin nggak dikasih. Oh, dikasih. Oh, dipotong gitu. Oh, jadi uang 600.000 itu Bapak minta? Hah? Ya. 100.000, kok nggak dikasih? Kasih. Terus apa katanya? Udah. Oh, gitu. Katamu laporan polisi itu yang siapa yang ngomong? Min. Apa katanya, Bang? Min ngomong apa, nak kue ada juga duit 100.000. Enggak disetor, kayaknya dilapor ke polisi. Ngomongnya dia loh, Mbak Min. Enggak disetor, ya dilapor ke polisi. Dicoret. Kata Min, mau dilapor ke polisi atau dicoret? Oh ya. Dicoret dari? Dua. Oh gitu. Ya. Berapa? Sama 600. Iya, sama. Nah, terus uangnya? Uangnya katanya kemarin kan waktu itu masih pergi saya posisinya. Detail sama dia orang suruh tempatnya Pak Ijal.
ini Pak Wawan. Kadus. Kadus. Nah, terus mau katanya mau dipoto, saya katanya mau timbang terimanya. Maksudnya apa, uangnya itu sudah diterima sama Pak Kadusnya, Pak Mawan itu. Katanya kalau diambil 50 apa berapa itu ada sanksinya polisi katanya urusannya. Nah, terus setelah uang itu diambil, ya udah gitu aja Pak. Udah katanya mau dibeliin belanjaan gitulah. Oh, jadi yang beliin itu Pak Wawan bayarnya. Dipengolah lagi sendiri. Bukan kita belanja sendiri. Jadi Pak Wawan yang membelanjakan. Ya. Jadi Bapak ini terima barang. Iya, berupa uang aja. Berupa uang barang. Uang 600 itu. Sepengetahuannya Abang, itu barang dibelanjakan di mana, Bang? Sama Kadus. Ini tempatnya Ijal. Ijal itu siapa? Bang Ijal Pondok. Ijal tempat warungnya. Warungnya. Dibelanjakan sana. Daftar harganya tahu tidak, Bu? Enggak. Tidak dikasih tahu. Dikasih tahu. Oh, jadi memang yang nganter itu Pak Kadusnya. Nganter barang ke rumah-rumah. Ngambil ke tempat sana. Jadi katanya mau dilaporkan ke polisi. Iya. Itu yang ngomong itu semua RT Bayan. Siapa itu? Lawan sama Tukimin. Mau dilaporkan ke polisi. Iya. Oke.